Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Larissa Chou bikin heboh pamer cowok di IG, calon suami baru. Larissa Chou mendadak bikin geger netizen. Semua itu dipicu setelah dia membagikan potret punggung seorang laki-laki yang sedang menggendong anaknya. Banyak netizen yang mengira kalau mantan istri Alvin Faiz itu sudah mempunyai calon suami baru. Dia bahkan mendapat banyak pesan yang berspekulasi tentang sosok tersebut. Tak mau salah paham, Larissa Chou lewat unggahan berikutnya langsung klarifikasi. Tahan-tahan harap tenang, tulis Larissa Chou di Instagram Story pada Rabu, tanggal 29 September tahun 2021. Dia menjelaskan bahwa lelaki tersebut adalah ayahnya, bukan calon suami baru. Ini papa aku, Gus, kata Larissa Chou. Perempuan keturunan Tionghoa ini kemudian meminta maaf sudah membuat para netizen kecewa. Maaf kalau membuat kalian kecewa, tutur Larissa Chou. Seperti diketahui, Larissa Chou terus menuai sorotan semenjak cerai dari Alvin Faiz. Banyak yang berharap dia segera menemukan pasangan yang baik dan menikah lagi. Larissa Chou dan Alvin Faiz sendiri resmi bercerai pada tanggal 16 Juni tahun 2021. Lalu pada Agustus lalu, Alvin Faiz memilih menikah lagi. Dia mempersunting mantan istri Zikri Daulay, Henny Rahman. Sedangkan Larissa Chou masih menikmati momen sendirinya.